gimana supaya keren aku kayak si Judi kayak gitu ya? Ya penampilannya kayaknya maco kali, congkok kali. Rambut sih aku lebih bagus lah, rocker banget ini. Dan anak school bunny aku kan udah duet kemarin sama dia di YouTube. Ah, aku nanti mau ketemu dia dulu, bikin gaya aku. Dia kan suka pakai kacamata. Makan. Ngiri aku. Cuma baju kayak mana ya? Kalau gaya udah rocker banget nih. Tinggal sayangku. Hanyalah diri kau yang ku mau. Gaya-gaya si Judika ini kau pakai kacamata, pakai kulit, kacamata, rambut nggak mungkin lah ya, rambutnya pendek ya. Aku ini kebanggaanku ini kayak dengan N Roses. Pas kali kau, aku cari kau memang. Kenapa wanita pujaanku kau ya? Kau baru kupikiri kau udah muncul. Kenapa Pak? Ini aku lihat-lihat si Judika itu kan kemarin aku sudah upload itu. Oh, kau udah duet. Ya, banyak ya, kalian ya suka itu. Iya, viral. Viral. Makanya nanti aku rencana aku mau duet sama dia. Oh, ketemu kau langsung Pak ya? Iya, duet langsung lah kan kemarin di YouTube. Jadi aku pengen duet. Cuma aku takut aku nanti kurang apa? Tampilannya tuh kurang kayak dia. Oh, mama jadi bikin lagu dulu kayak si Judika itu. Aku pikir aku mamamu. Aku istrimu. Mama, aku bilang. Oh, aku pikir tadi kau bilang mama. Mama ada di sana. Ah, Sidikalang, oke lah. Oh, tahu aku. Gampang kalau mau dandanin kau kayak si Judika itu aja, Ma. Kau bisa lebih, kau lihat di gasteng. Kau udah lihat kan fotonya? Ah. Siapa yang nggak tahu dia lah? Aku pun tahu dia ya kan? Kau pun ngefans? Dulu. Tapi aku lebih ngefans sama istri ya. Oh iya? Si Ruris Duma. Ruris. Kau kurasa nggak ngefans, kau ganti-ganti nama orang. Ruris kan? Ruris. Duris. Dumariris namanya dia. Itu istri, aku lebih ngefans sama istri daripada sama si Judika. Si Judika gak ngefans kau ya? Iya. Oke lah, kalau ayo, kita ganti, ayo. Rambutku gak usah, rambutku tapi, lebih bagus. Tapi aku mau kau surprise, karena kan kui gak ada nantikan ke matamu. Jadi kau lihat nanti kau, wih, kayak mana udah di makeover sama si macam mana ini, nanti kau berkaca ya kan? Jadi ayo, aku tutup mata. Nanti aku tutup matamu setelah aku makeover, gitu. Kau jadi selama kau ku pakein baju, nanti kau diem aja, kau tutup mata, oke? Yang kayak gini ya? Iya, kasih juga kan? Okay. Ah, gampang itu. Mantap kalian ini. Nah, ayo pas! Jadi udah keren banget ini ya, Ma. Pokoknya Judika kalah. Ayo, belum mata sini. Kau pakai ditutup-tutup mata, jadi... Biar surprise! Tapi aku rasa kok agak-agak dingin ya, Ma. Ini bahannya. Apa yang dingin? Bahannya. Menurut kalau Judika kali ini ya. Menurut iya. Ini kayak Judika kan. Ini lebih dari Judika kan tadi kau suruh aku dan dari kau kayak Judika kan. Enggak. Sudah kayak dia ini ya. Oh, lebih dari Judika itu sudah. Nah, agak dingin kurasa di bagian sini. Kenapa agak ketat? Heeh. Memang oh iya Judika agak ketat ya ini celana. Ini celana kan agak ketat. Ada kayak sepatu agak-agak dingin gitu ya. Udah biar kau lihat ya. Nah, sisi kau ya. Lu stop biar kau lihat tampaknya yang keren ini ya kan? Iya. Nah, kalah sih. Kamu ketemu Judi enggak kan? Oke. Kok kayak gini? Ini mana? Kok gini, Ma? Mana kayak gini si Judika ini? Di bawahnya kayak gini longgar ini kayak lirikan matamu menarik hati. Itu si Judika suka kayak gitu, dia suka nyanyi dangdut juga. Ma, lihat enggak? Aduh, kau bikin kayak orang gila aku. Kok kayak orang gila? Masa kayak gini si Judika? Ini mah kayak mengandung umpan, mengandung air tuh kayak gitu itu. Ya, karena kan dia suka dangdut juga, jadi pas mau bajunya kayak gitu. Katanya mau kayak Judika. Ini ada Arabiknya, ada Elvis Presley-nya.
gitu lagi ya kan. Abi. Judika gak kayak gini ah. Di... Gak mau aku ah. Eh denger dulu, dia kan bisa nyanyi dangdut, dia bisa nyanyi lagu si Elvis. Iya. Entah siapapun Elvis Presley. Tapi gak gini kayaknya, mana ada Judika pakai ah kembang-kembang kayak gini orang bisa. Ma, masuk ke dalam. Coba kak dulu, lihat ini ha. Tadi ada kecoa aku lihat. Kecoa. Oh enggak ya. Berarti kan salah persepsi kita, karena kan ku tahu Judika itu bisa nyanyi lagu apa aja. Iya, tapi... Jadi kan orang kan banyak suka dia lagunya koplo dan jadi gua kau Judika wannabe. Tapi kan udah kutunjukkan tadi sama kau pakai kacamata, jaket kulit. Oh iya. Ah masa kayak gini? Ah, ini marilung semua. Marilung itu ini. Ya. Ayo udah ya, ku ganti ya, ganti ya, ganti ya, ganti ya. Kali ini betul betul ya, betul. Gini mah? Kenapa? Kan ku bilang tadi kayak gini kan pakai kacamata kayak pakai baju kulit, kenapa kayak jadi kayak gini Kyu? Kayak mana kayak gini? Ini Mama ini kurasa bukan ngepet sama si Jun. Ya kalau dia itu pasti ini kayak Marita Harja ini. Iya dia kan pakai kacamata juga kayak gini, dia pakai kacamata gini. Coba tuh kan keren kan? Iya kayak Marita Harja ini kan. Oh burung apa yang di sana katakan itu. Oh iya. Kau, kurasa kau nggak ngefans sama yang kau lihat itu foto Pak Harja sama Rama, Ramai Pama ini. Tadi di samping si Judika itu ada kayak gini bajunya kuliah untuk kau cari kamera handphonemu. Mana ada? Ya pak. Bisa gini bawa kayak gini sepatu kan? Iya, aku berarti di samping si Judika itu tadi si Duma yang pakai baju gini. Aku udah senang tadi. Kok di bawahnya kok agak-agak. Ini kan kalau sepatu sport jadi pengen lompat-lompat gitu. Hah. Cuman siapa penyanyi kayak gini? Coba dulu kau pada di depan cermin ini. Mana tahu kau berubah jadi Judika. Tuh. Mari menyusun. Ini dalamnya kayak mana lagu satu lagu kayak gini sama si Judika. Coba kalau dibuka gini. Jangan kau buka-buka. Berarti tadi aku salah lihat yang di sampingnya foto Judika yang kau tunjukkan di handphone mini tadi nih. Mana enggak ada. Ini nih. Ini si Duma sih ini. Pendeta itu yang kau lihat. Jadi salah kan. Tapi enggak apa-apa lah, Pak. Nanti dia lihat kau surprise. Dari mana makhluk ini datang? Tapi dia bisa nyanyi juga lagunya siapa tuh? Oburung. Ya itu makanya aku bilang ini Farid Harja ini. Ku kenal di kau lalu jatuh cinta pada pertama. Ku tunggu di kau. Judika enggak gitu, enggak kecentilan kayak gitu. Mana ada. Judika centil. Kok jadi semangat kali kau, Pak? Ini sepatu ini. Okay. Ini baju tampil ini sepatu sport. Tapi bajunya dingin ya? Dingin kali, makanya aku rasa pada harganya nyanyi oh burung, ngopi dong. Ada angin. Secara itu sebenarnya, udah. Kau gak ngerti kau, aku aja yang dandan. Udah dua kali salah. Masih sujudi kakek. Kau coba mau viral, mas kau permalukan suami Pak Cemana yang viral. Orang itu gak tahu gaya. Sekarang kebebasan berekspresi juga bisa dari pakaian. Siapa bilang ini gak keren? Ini keren, nanti Judikanya minder lihat kau. Ini kayak baru dari mana-mana. Gitu. Aku gak mau buat kau kayak Judika. Nah, Judika itu bisa nyanyi apa aja. Buatlah kau tadi kayak awal-awal itu. Nyanyi dangdut, nyanyi ini, gitu. Jadi bagusnya itu kayak gini? Enggak juga sih. Aku yang bikin. Kau enggak tahu kau. Laki-laki macu kayak Judika, aku bisa bikin. Lihat ya. Apa ini? Baru kayak kopi dulu. Kau perlu ku bantu enggak? Enggak usah. Marah pula dia. Ya udahlah kita tungguin lah dia. Dia tidur kita di kayak kalau lama kali pasti mana dandan. Sampai juga. Ini baru. Jika kayak gini, malah sampai.
Ganteng kali kau macem. Jadi ketemu dia kan? Iya kan? Oh kayak gini. Jadi si Judika itu kayak gini kayaknya. Gini lah pakai kacamata dia pakai jaket kulit keren. Nyanyi pun cocok lah nanti dua yang itu. Senyumlah kau sobat. Kan? Gimana kau rasa? Coba lah lihat dulu. Sejak kapan kau punya jaket kulit? Banyak yang kukuliti orang gak kota. Jangan kayak gitu lah kan, kita emang bat, tapi jangan main kasar. Gasteng kali kau pak. Aku kan dulu pemburu. Oh pemburu, tapi itu gak boleh sekarang kulit-kulit di kulit. Bukan pemburu hewan berkulit, aku jadi pemburu jaket kulit dulu. Kau tahu di sana itu waktu datang aku dari kampung, di sana itu sebelum seperti sekarang di pinggir itu kan banyak itu jaket-jaket dijual dari luar negeri, bekas luar negeri. Oh, jadi itu kumpul-kumpul. Enggak kau tahu ini, inilah model lama jaket yang ku beli. Apalah mana tahu nanti rezekinya kayak si Judika itu kan. Lebih-lebih. Gimana? Katakan. Udah siap sekali. Udah bisa lah viral, udah ketemu aku sama dia ini ya. Langsung ketemu lah kau. Oke, aku ambil dulu handphone gue, oke? Nanti nyanyi aku kayak gini. Coba aku tes dulu suara. Kan kemarin udah viral yang mungkin bersama kan. Nanti lagunya ada dua pula itu. Apa tuh? Satu lagi yang katanya buat tim medis diciptakannya. Oh, ya. Aku tahu yang buat keamanan yang kayak gitu ya, yang buat orang semua yang terkena kopi COVID-19. Jadi biar semangat, biar tidak tersenyum. Oke, ya itu. Nyanyi lagu. Iya, aku telepon nanti dia manajernya biar bisa kau ketemu langsung, oke? Tempatin kau ya? Hah? Gini sepatunya. Oke. Ini sepatu kalau injak kakimu hilang jarinya, biar kau tahu mah. Oke lah ya. Oke. Lihat dulu aku. Oh iya, boleh. Aku nyanyi cocok. Oh. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima. Doaku kau bahagia selamanya. Tarik nanti gitu. Apa memang saya si Judi. Judi gak masuknya. Iya, makanya. Oke lah ya. Iya. Mantap. Udah mantap kali tuh. Oke lah. Kertesi mah kau kan. Kertesi. Ayolah.